Nikmatnya nasi liwet daging sapi spesial ala Mang Ambon. Halo guys, balik lagi sama AA Rangga Ajob. Kali ini Rangga Ajob bersama para Kurawa mau pergi ngaliwet lagi. Dan bisa kalian dulu, di sini sudah ada si Ambon guys. Dia sudah standby ready dengan pamatuknya yang gile dan kerudung bungurnya. Selain itu ada juga Om Bray, Mang Ade dan juga si Irham guys. Dan kita pun sudah sampai di mata air punya uang untuk ngisikan beasnya ini sama si Ambon. Dan eta naonu dirasa kalah ditata jong. Langsung saja sekarang si Ambon nyeseh beasnya dulu. Dan iya teh orang makal cai kuat kalau bagi guys kuat kardina galon. Ia mah geus alabatan mekel anu ek macul. Ujung di ieu mah ngade naon anu dirasa eta ngannya oh HP wae kena HP anyar eta sapeupeuting kuat ka gadang digulay wae dikucek wae HP-na. Bisa kalian deuleu juga di sebelah sana ada saung uwa dan juga balong crispy punya uwa. Ujung di sini ada tanaman kurma liar guys dan langsung saja kita petik. Dan pas dipacok teh ternyata ini rasanya teungeunah, ini mah pahit ternyata lain korma, ieu mah caruluk liar. Setelah itu kita pun sampai di saung uwa cabang ke-22 guys. Kita memutuskan untuk ngaliwet di sini aja guys. Ah, dulu guys. Jadi kita sudah bawa daging sapi dan juga etat jidut teri kirispinya guys. Dan ini si Ambon lagi bikin hawunya. Kemudian dilanjut ini si Ambon habis madog suluh dari kebun uwa. Kemudian dilanjut lagi ini menghurungkan senenya. Dan bisa kalian dulu juga ternyata di saung uwa yang ini tuh banyak outfit of the day. Banyak bajunya etat guys juga di umal mall guys juga di pasar juga ek dijualan gitu. Sedangkan ya Om Brew lagi babantu guys. Dia lagi mesekan bawang lumayan aya kontribusi. Dan ini si Ambon lagi ngeretan daging sapinya guys. Jadi tindak kurban meureun teh. Ujung di kita siapkan juga cengek crispy-nya guys dan ini Mang Ade naon anu dirasanya oe HP eta pamatukna kuat salayer kitu kuat ka jebag guys. Tah dulu guys. Jadi si Ambon ieu sudah mulai beraksi memasak. Pertama-tama kita goreng dulu daging sapi crispy-nya. Jadi kalau kata si Ambon ini mau bikin nasi liwet spesial guys dicampur sama daging sapi dan juga jidut teri crispy. Pokona mah jeung tuturkeun we lah kumakarepna manehna geus. Dan setelah daging sapinya matang ini kita lanjut ngegoreng lagi guys. Kita goreng dulu jidut teri crispy nya ini dari aromanya sih aduh melewing banget menusuk ke dalam irung menojos-nojos. Ujung di sambil ngadaguan jidut terinya asak kita siapkan dulu untuk nasi liwetnya guys dan ini tuh biasanya sudah dicaian. Kita campurkan juga Mas Eko kemudian garam. Kemudian masukkan juga eta cengek crispy-nya guys dan setelah itu masukkan juga daging sapinya. Jeung di yang terakhir ini jidut teri crispy-nya guys asupkan jeung minyak-minyaknya kemudian digulah galau aja sampai lekoh. Tah dulu guys. Jadi penampakannya itu seperti ini dari warnanya juga ini cakep banget, sepertinya akan nikmat banget. Sekarang langsung saja diturubin. Jadi kita tunggu keju liwetnya asak guys. Dan iya Mang Ade naon anu dirasa kalah papa cok hayam yang dicikenkan orang pun mentah. Tapi diberes saeutik nganti pungna unggul berwitnya. Sedangkan tiba-tiba si Ambon itu indit ke balong crispy liar punya uwa yang ada tumbuhan kangkungnya. Eta jika noma dong takuma ahri si Ambon dulu menang sakepulan. Aduh mantap Bon, bagus-bagus kembangkan. Kemudian kita ilikan juga ini keju liwetnya guys. Ternyata masih ada caian. Dan pas diilikan lagi ternyata ini sudah saat guys tinggal di huang heang aja. Sementara si Ambon pun lanjut untuk ngeretan bumbu guys. Jadi ini untuk tumis kangkung, ada bawang berem, bawang bodas dan juga cengek. Selain itu kangkungnya juga dipipitan. Baru kemudian dikumbah aja guys. Tah dulu guys. Jadi iya Om Brew eukeur nyeun centongnya karena kita pohon temawa guys. Dan Om Brew pun eta kuat ke gaya gitu. Buknya kuat ke belah dua gitu belah tengah. Eta guys juga jepri nakol. Ujung dia centong nate buruk pisan guys. Hewa pisan ah bener. Selanjutnya si Ambon mau masak tumis kangkungnya guys. Dan ini dia panaskan minyak baru kemudian ditumis aja si bumbu-bumbu yang tadi. Dan setelah harum wangi tinggal diaburkan aja kangkung liarnya guys. Dan itu spatulana aduh kuat kahewa gitu padahal pakai sepatu botan manehna nu dipake he guys. Tambahkan juga sedikit Mas Eko guys dan ternyata ini garing jadi kita cayan aja lah sagalon. Ujung di ternyata di saung uwa yang ini ada tiung bungur mirip punya si Ambon guys. Jadi sama orang ini dipake aduh tapi motif-motifnya polkadot ente motif bunga. Oh kok nama bisa kalian dulu iya orang jadi duo kerudung bungur. Aduh eta jejak si Ambon dengan papatuknya yang gile dan ia pamatuk orang yang mirip Rangga Ajob. Kemudian tiba-tiba datang si sebret guys. Aduh nyawa-nyawa bagian madang datang ah jamate aing mati corona lempeng pisan teka arti. Dan ini dia hasilnya guys. Kejo liwet spesial daging sapi campur jidut teri kirispi ujeng tumis kangkung kirispi. Anjir hese nyebutna. Langsung saja kejonya diamparin guys dan cengeknya dipilihan ya kalahkah disambel. Aduh hanjakalna tomatna tinggalin teka bawah guys. Dan bismillahirrohmanirrohim langsung saja di lodok. Pedo elomnyoh.
Jadi rasa keju liwetnya enak banget, nikmat banget ya, soalnya dicampur daging sapi dan juga teri. Dan itu emang ada si paling kerupuk bekian pisan karena kerupuk teka arti. Sedangkan si sebret mah ya kuatka nyah nyonyok itu eta kangkung ke kuatka disuruput jet pump. Ejeng dia ombrew ya kuatka tekecet-kecet te ngomong-ngomong guys bakat tingkungan. Nah jajablok leletak lolodok ejeng lelebok. Nah akhirnya giliran arang ke acop guys dan langsung saya dipacok. Sedapnya. Pokoknya mah bisa kalian dulu dari ekspresi ejeng pamatuk urang. Eta mah menandakan kengenahan yang hakiki. Eta mah lain wadul. Apalagi pamatuk si Ambon yang satu ini guys. Eta mah sagala dihakan, sagala dilebok, sagala dipacok, apa aja masuk, sagala gengena. Pokoknya mah jangan lupa juga kalian follow jejak si Ambon guys. Bye. Ih salah tuh video. Kela-kela. Waduh. Ih, aing jadi nyomain tujang tajong we, waduh. Lucu jadi nyobon, ey. Oh, sawah, ey. Guys, kera harajo, ah, aing tersalah mali sawah di teh. Guys, di sini ada pohon kurma. Ternyata bukan di Arab aja. Lain. Daging sapi deui wae, ey. Di tadi tak aya lauk. Ulah sina pareum aduk. Sam alungan itu sam. I jamani jamani. Pamatuknya. Pamatuknya. Kali padamu kasih setelah lama. Mas Eko. Pang namang ade mau chicken. Aduh, tipung naungkul. Anjir. Aduh, maneh no gede. Anjir. Aduh, guys, aingan dibere chicken saeutik kumang ade. Sedih. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saya dicapluk. Chickennya. Woi, woi, woi. Syok. Eta kangkung dewek. Hasil euy. Hasil, bos. Hasil. Anjir didinya. Keahlian ayo wae euy. Cicing pangebukna beulah dua. Ai geus juga Ariel. Ya, Adik. Murah pisan karena lebu. Wai. Si paling polkadot. Gua tuh Ambon, usah kasar ieu na pan orang kembar. Ya, kieu nya. Digera. Najis anjir. Kembar dari Ambon. Aduh. Banyak tuas aing ah. Aing kasih yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kumpul-kumpul. Langsung santap. Ini kalau kamera mana kurang tuh, sabun udah kurang. Mana Ambon? Anjir, si paling kerupuk. Mang, di mang ade. Mang, kang.
Pangkungnya sok. Oke guys, ini dia keju liwet naon ngaranna Bon? Perindapan. Perindapan. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja dipacok. Entan. Mana euy? Nyonya. Pacok masuk. Karendong giung ge dang.